yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah semoga salawat dan salam. Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalamu.

ternyata kitab yang tebal ini ini terdiri dari tiga kitab ya, terjemahan untuk tiga buku Anda belum tahu apakah ada terjemahan yang ringkas untuk kitab yang pertama kitab yang pertama itu judulnya Aqidatul Tauhid Safil Awal ada kitab Tauhid untuk tahun pertama sampai tahun ketiga Al-Aliyah untuk SMA. Seperti itu. Tapi insya Allah pembahasan kita yang pertama adalah berkaitan dengan aqidah Tauhid. Berkaitan dengan aqidah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud aqidah. Insyaallah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang yang berkaitan sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Ada urusan dalam agama kita yang disebut dengan amalia ada al-umur al-i'tiqadiyah, ada al-umur al-amaliyah. Ada yang berkaitan dengan keyakinan, ada yang berkaitan dengan amal. Yang mungkin disebut cabang dari agama. Yang berkaitan dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Akan tetapi semua amal ibadah ini itu memiliki keterikatan yang kuat dengan akidah seorang hamba. Kalau akidahnya nggak benar, amalannya nggak benar, nggak diterima amalan. Karena kita semua tahu bahwa syarat diterimanya amalan itu yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala ini yang berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah. Yang kedua berkaitan dengan amalan itu sendiri yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga, betapa pentingnya seorang Muslim mempelajari akidah. Jangan sibuk mempelajari sholat, tata caranya, rukun, wajibnya, sunnahnya, tapi lupa mengkaji sesuatu yang menjadi syarat diterimanya sholat. Kita puasa, kita zikir, kita ada banyak amalan yang dilakukan oleh manusia. Tapi sumber dari semuanya adalah akidah seorang hamba, dan dakwah para nabi semuanya dimulai dengan mengajak umat manusia kepada tauhid, kepada akidah yang benar, yaitu beriman kepada Allah. Meyakini bahwasanya ruh itu gentayangan, ada di masyarakat kita. Meyakini bahwasanya hari tertentu itu sial. Meyakini ada hari sial, ada hari baik. Sebuah keyakinan-keyakinan di masyarakat yang ternyata sumbernya itu gak valid. Dari mana kau meyakini hal itu? Sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah sudah memiliki akidah. Tapi akidah yang menyimpang. Walaupun di situ ada kebenaran. Seperti keimanan mereka kepada Tauhid Rububiyah. Kalau ditanyakan kepada mereka. Man khalaqas samawati wal art. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka adalah Allah. Tayybarakallahu fika. Kita akan membaca sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Tafadhal dibaca. Pasal 2, sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Akidah adalah tauqifiyah berdasarkan wahyu semata. Ia tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i serta tidak ada medan istihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas pada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib baginya, dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain Rasulullah Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, manhat salafus dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, inilah sumber-sumber akidah yang benar. Di mana kita tahu tatkala berbincang tentang Allah Azza wa tentang keberadaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang di mana Allah sebenarnya, apa yang Allah kerjakan. Dari mana kita mengambil hal itu? Kalau bukan dari Allah sendiri. Dan Allah mengutus Rasulnya yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga menjadi syarat orang masuk Islam yang merupakan rukun Islam yang pertama, an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, dia esa tidak ada sekutu baginya dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad alaihi adalah utusan Allah. Kemudian dari mana kita meyakini keduanya? Ya dari Allah sendiri. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Allah utus Nabi kita Muhammad alaihi yang menjelaskan kepada kita bukan hanya yang berkaitan dengan urusan salat maka kalau kita berpikir jemaah, ketika Salman Al Farisi ditanya, "Allamakum Rasulullah SAW sama orang Yahudi. Apakah Nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Hatta khiraah sampai urusan adab buang hajat. Kalau nak, jadi semua dijelasin. Kalau ada buang hajat dijelasin bagaimana dengan urusan keyakinan. Jadi mengambil keyakinan kita itu berdasarkan kala Allah kala Rasul. Enggak ada ruang untuk ijtihad. Karena kita akan melihat nanti ada kelompok-kelompok yang menyandikan sumber akidah mereka mimpi. Ada yang namanya mukasyafah, kayak ilham dapat ilham. Ada yang pakai ilmu mantik, ilmu kalam. Seperti yang telah ditetapkan oleh orang-orang Yunani. Itu digunakan sumber keyakinan. Makanya kadangkala kita mendapati beberapa kelompok yang menolak ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi karena bertentangan dengan akal mereka. Enggak, enggak masuk akal ini. Berarti yang menjadi standar itu ini Al-Quran, ini sunnah atau akal manusia. Maka perlu diperhatikan tentang sumber akidah yang benar. Yaitu Qalallah, Allah, Rasul. Kalaupun yang lainnya nanti merupakan penjelasan dari apa yang Allah firmankan dan yang Nabi sabdakan alaihi salatu wassalam. Nah, mereka mengimani, meyakini, dan mengamalkan segala apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah, sementara apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah mereka menolak dan menafikannya dari Allah. Karena itu, tidak ada pertentangan di antara mereka dalam ayat Bahkan, akidah mereka adalah satu, dan jamaah mereka juga satu sebab Allah telah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesatuan kata, kebenaran akidah dan kesatuan manhaj. Allah, Allah berfirman, "Pan Ustadz ini dibaca full satu ayat." Iya, baca ya? yang di buku aja. Oh, nah. A'udzu billahi wa'tasimu bihabalillahi jami'an wa la dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai Ali Imran ayat 103 Lanjut Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanit fala maka jika datang kepadamu petunjuk dariku lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka Surat toha ayat 123 fikum. karena sumber akidah mereka ini satu yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, yang merekalah yang lebih ngerti dengan Quran yang turun dan sabda yang disampaikan oleh Nabi Alaihissalam, maka tidak ada perselisihan di antara mereka. Perselisihan datang setelah mereka munculnya kelompok-kelompok itu karena sumbernya sudah berbeda, oleh karena itu solusi menghadapi perpecahan yang begitu maraknya di masa sekarang ini adalah mengerucut kembali kepada Quran dan Sunnah. Dalam urusan akidah kita lihat ke sanalah. Nanti ada perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih yang memang ada ruang untuk beda pendapat, beda lagi babnya. Ingat kita berbicara tentang akidah, ada amalia yang tadi kenal dengan furu'iyah umpamanya. Dalam urusan tata cara ibadah, membaca ini sah atau tidak sah tatkala tidak membaca Al-Fatihah. Itu beda lagi. Orang yang kunut, ada kunut di sholat subuh, ada yang gak kunut umpamanya. Tapi dalam urusan akidah, kalau kita mau tahu sama akidahnya Abu Hanifah, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Syafi, akidahnya Imam Ahmad bin Hambal Walaupun mereka banyak perselisihan, banyak perbedaan dalam masalah amalia, furu'iyah. Tapi dalam akidah mereka satu, secara umum seperti itu. Karena memang Allah mengatakan, Allah. Jadi bagi orang yang menyeru kepada persatuan dan kesatuan umat Islam, maka jangan lupa persatuan dan kesatuan itu dibangun di atas kesatuan sumber akidah mereka. Tapi kalau sumbernya beda-beda, gimana mau bersatu? Terkadang fisik mereka bersatu tapi hati mereka tidak bersatu. Dan di sini disebutkan firman Allah di surat Thaha ayat 123. Ini ayat Allah sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa yang diturunkan ke muka bumi. Kita tahu semua ingin balik ke surga. Caranya gimana? Maka Allah mengatakan fa imma minni huda. Maka jika datang kepadamu petunjuk dari aku. Apa petunjuk dari Allah? Rasul yang diutus, kitab yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kau datang kepada kalian petunjukku. Barang siapa famanita yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini solusi buat kita bersama. Ketika menghadapi banyak perselisihan perbedaan di masyarakat dalam urusan akidah dan urusan keyakinan. Maka solusinya jelas. Allah udah turunkan. Allah tidak mengatakan gunakan akal kalian. Bukan. Petunjuk ini loh. Akal kalian digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Allah katakan afala ta'qilun. Kalian pakai nggak akal kalian? Kalian mikir nggak? Ini loh petunjuknya udah datang. Karena ada orang-orang yang dikasih petunjuk. Tapi dia tolak. Dia mengatakan nggak sesuai dengan akal anak. Apalagi yang mengatakan udah gak relevan lagi. Ini petunjuk dari Allah. Barakallahu fiqh. Nah, dilanjutkan. Oleh sebab itu, mereka dinamakan firqoh najiyah, golongan yang selamat. Sebab Rasulullah Alaihi Wasallam telah bersaksi bahwa merekalah yang selamat ketika mengabarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya di atas neraka kecuali satu golongan. Ketika ditanya tentang satu golongan itu, beliau menjawab. Um, um mangkana ala mislima ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Hadis riwayat Ahmad. Lanjut. Kebenaran sabda Nabi tersebut telah terbukti ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan sunnah, yaitu di atas landasan ilmu kalam dan kaidah-kaidah mantik yang diwarisi dari filsafat Yunani. Maka terjadilah penyimpangan dan perpecahan dalam akidah yang mengakibatkan bercerai berainya umat dan retaknya masyarakat Islam. Barakallahu fikum. Ahibati Ahlus sunnah jamaah dikenal dengan al-firqatun najiyah. Ta al ta'if al mansurah Golongan yang selamat. Kenapa? Karena mereka mengikuti petunjuk. Kan Allah sudah katakan yang mengikuti petunjukku fala wa la yashqa. Dan Rasul SAW ketika menceritakan orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan yang Nasara 72 golongan, yang umat Islam 73 golongan, kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Ingat 73 golongan ini muslim ya. Kalau yang sudah keluar Islam, ya bukan umatnya Nabi alaihi salatu Muslim tapi mereka diancam masuk neraka karena terjadi penyimpangan dalam agama mereka. Maka Nabi katakan alaih kecuali satu. Siapa yang satu ini? Yang tadi kita baca hadisnya. kana ala mithli ma ana alaihi wa Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Ini yang namanya sunnahnya Nabi Alaihissalam. Allah katakan fa in amanu bihi Kalau tuh orang-orang beriman, beriman sesuai dengan apa yang kalian imani. Sama persis dengan apa yang kalian imani, maka mereka dapat petunjuk. Tapi kok ternyata tadi mereka menyimpang. Ada banyak golongan dan sekte yang kita lihat di masyarakat. Ada Syiah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah. Berbagai macam golongan-golongan itu, ya, sesuai dengan kedekatan mereka dengan sumber akidah, Quran dan Sunnah ini, maka seperti itu pula kebenaran yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu jemaah disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya ada kelompok yang memang ya menjadikan landasan aqidah mereka ilmu kalam ilmu mantik kaidah-kaidah mantik bahkan sebagian mengatakan wajib sebagian lagi mengatakan awal keyakinan itu adalah keraguan ragu dulu baru yakin subhanallah bukankah Allah mengatakan fa'lam Fa ketahuilah ilmu bukan keraguan karena jelas, bukti-bukti keberadaan Allah itu, engkau kok perlu ragu gitu? Dari mana? Udah jelas, yang ada: imah kesombongan, imah hasad, imah iri, Ima kebodohan. Nanti kita akan berbicara juga tentang sebab-sebab terjadi penyimpangan dalam urusan akidah ini. Tapi yang jelas, siapa saja yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah, maka yang akan terjadi, dia menyimpang semakin banyak kelompok-kelompok Islam ini yang bertebaran ketika mereka menjauh dari landasan akidah seorang muslim. Maka ehbatifillah Islam agama yang jelas mudah untuk dikaji. Nggak perlu mikir sampai sulit tidak seperti akidah-akidah lain yang ruwet. Tapi akidah Islam adalah akidah yang sesuai dengan fitrah manusia yang dapat diterima oleh akal sehat dan mudah dipraktekkan dalam kehidupan ini. Tapi mereka yang menggunakan ilmu mantik, ilmu kalam, ya, maka mereka akan hidup dalam keraguan, kebimbangan. Tapi barakallahu kita masuk ke pasal ketiga yaitu penyimpangan akidah dan cara penanggulangannya. Hal ini penting setelah kita tahu sumbernya lalu kita faham kenapa terjadi penyimpangan. Di sana kita juga akan belajar solusinya apa gitu. Loh. Karena jangan sampai kita hanya menceritakan penyimpangan-penyimpangan tapi nggak ada solusinya gitu. Loh. Sedangkan Rasul SAW Tidaklah beliau menjelaskan tentang masalah-masalah yang bakal terjadi melainkan beliau sudah menceritakan solusi ketika menghadapinya. Barakallah. Namtafabar. Tiga, penyimpangan akidah dan cara penanggulangannya. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan karena akidah yang benar merupakan pendorong utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi bagi persangkaan dan keraguan. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan raguan yang lama-lama mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan kehidupan yang bahagia. Selanjutnya, hidupnya akan terasa sempit lalu ia ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan mengakhiri hidupnya, walaupun dengan bunuh diri. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, penyimpangan dalam akidah ini akan berdampak buruk sekali. Orang itu akan kehilangan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Apalagi tatkala banyak musibah dan petaka yang menimpa. Dia bingung. Apa yang harus dilakukan? Kejadian-kejadian yang sampai hari ini terus berulang. Bunuh diri. Sebelum bunuh diri, kita lihat ada orang-orang yang depresi. Yang mungkin mereka akhirnya larinya ke narkoba. Ada yang minum. Oplosan macam-macam ketika punya masalah. Dia nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dia juga nggak paham apa yang sebenarnya terjadi dalam benak dia udah bunuh diri selesai urusan. kalau kita melihat daftar negara-negara yang dengan tingkat bunuh diri terbesar, anak tadi berusaha untuk melihat yang pertama ada Guyana, nah ada Guyana ini, kemudian Jepang nomor dua Jepang kita tahu bagaimana canggihnya Jepang. Ketika Anda berangkat ke Jepang, Anda melihat negeri itu tertata rapi fisiknya, tapi hatinya tidak. Mereka jauh dari sentuhan agama. Bahkan kalau dikatakan apa sih agama orang Jepang, nggak ketahuan. Katanya Sinto, Sinto itu budaya sebenarnya kata mereka. Itu Jepang yang canggih, yang mungkin tiap hari kita akan melihat mobil-mobil Jepang, motor yang banyak dipakai Jepang semuanya. Tapi tanpa ada akidah yang benar, mereka akan sengsara hidupnya, datang musibah sedikit, datang penyakit, maka hati mereka menjadi sempit, berbeda dengan orang yang beriman. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala diancam akan dihabisi oleh orang-orang musyrikin, mereka mengatakan waqalu hasbunallahu ni'mal wakil. Cukup Allah buat kami. Karena punya akidah yang benar. Kemudian ada Korea Selatan. Oh. Bukan Korut, jemaah. Korea Selatan yang dibanggakan oleh anak-anak muda Indonesia, drakor yang dari sana. Bahkan dijadikan percontohan untuk orang-orang yang hidupnya berbahagia, ternyata korsel ini disebutkan sudah sangat memperhatinkan memperhatinkan berkaitan dengan urusan bunuh diri. Artisnya yang ditonton bunuh diri. Aktornya yang dianggap masya Allah tampan sama mereka dikatakan orangnya baik hati loncat bunuh dia masalahnya di mana apa dia kelaparan nggak bisa makan semua tersedia buat dia tapi ada kehampaan karena manusia ini tubuhnya tercipta dari dua unsur yang satu namanya tanah yang daging, tuh, yang kita makan tiap hari untuk mensupport tanah ini. Yang kedua namanya ruh. Ketika akidahnya nggak benar, yang ada kebahagiaan itu akan hilang, walaupun dia memiliki harta yang berlimpah ruah. Yang keempat, Sri Lanka tatkala terjadi musibah di Sri Lanka itu ada gempa setelah gempa banyak yang mati setelah selesai gempa banyak yang kehilangan keluarganya yang kehilangan keluarga yang kena musibah ini bunuh diri disebutkan setelah kejadian gempa itu yang bunuh diri 4.000 orang langsung apa penyebabnya mereka berpikir ya kalau bapak anak sudah mati ngapain anak istri anak sudah mati ngapain anak kan udah mati ngapain anak ngapain lanjutkan kehidupan ini disinilah peran akidah engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah azza wajal segala hal yang terjadi di muka bumi ini ujian buat engkau ini bukan tempat tinggal di sini akidah kemudian ada Nepal juga nah iya Afon tadi yang setelah terjadi gempa itu bukan Sri Lanka, tapi Nepal. Kalau yang terjadi di Sri Lanka itu disebutkan bahwasanya gara-gara urusan ekonomi. Hai maka orang yang kehilangan hidayah, kehilangan akidah yang benar ini. Hidupnya akan sempit. Betapa sering kita mendapatkan kesempitan di negeri kita, Indonesia. Gara-gara keyakinan-keyakinan yang tidak benar, berapa banyak orang yang mau keluar rumah nggak jadi? Gara-gara dengar suara burung gagak, berapa banyak orang yang naik lift? mau lantai 13, nggak ada lantai 13. -nya. Diilangin lantai 13. Dunia yang luas jadi sempit. Gara-gara apa? Akidahnya nggak benar. Tapi orang yang berakidah benar, lapang hidup. Karena buat dia, kalau Allah, kalau Rasul. Nah, saya akan lanjutkan. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau hewani yang tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia. Meskipun mereka bergelimang materi, tetapi hal itu justru sering menyeret mereka pada kehancuran, sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat kafir, karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan pengarahan dalam penggunaannya dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali akidah yang benar. Allah berfirman. A'udhu billahi mina shaytanir rajim. Ya ayuh, Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Surat Al-Muminun ayat 51. Lanjut. ولقد آتينا داوود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنّا وألنّا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواج ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل يعملون له ما يشاء من mahariba wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa kudurir ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Dawud karunia dari kami. Kami berfirman. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Dawud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu bulat. Buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya, Aku melihat apa yang kamu kerjakan, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin robnya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Surat Sabah ayat 10 sampai 13. Lanjutkan. Kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan materi. Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada akidah batil, maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur dan alat perusak. Seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang memiliki materi tetapi tidak memiliki Akidah yang benar Masyarakat yang tidak dipimpin Atau tidak memiliki akidah Yang benar Seperti yang Syekh Sheikh Salil Fauzan Akan menjadi Mujtama bahimi Akan menjadi Masyarakat seperti binatang Yang ada hanya Memuaskan syahwat Mereka berburu harta. Untuk apa? Untuk perut mereka dan yang di bawah perut mereka. Apa bedanya dengan binatang? Allah Azza wa Jal mengatakan, Innal ladhina kafaru wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Wa naru mathwallahu. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka bersenang-senang hidupnya. Mereka kuliner makan seperti makannya binatang ternak. Sehingga gak tahu kenapa mereka dihidupkan. Yang ada pagi bangun tidur, kerja cari duit, malam habiskan duit atau weekend habiskan duit untuk memuaskan syahwat dan nafsu. Akidah benar inilah yang akan memberikan arahan kepada dia. Buat apa duit yang kau kumpulkan? Untuk apa? Allah memberikan fisik yang sehat kepadamu. Allah memberikan paras yang cantik kepadamu. Untuk apa sebenarnya? Tanpa akidah yang benar, billah min dzalik. Seperti binatang. Sampai di negeri-negeri barat itu dikatakan ada pantai telanjang orang-orang di sana. Subhanallah. Binatang aja itu dikasih ayam, itu dikasih bulu. kambing sapi itu dikasih ekor untuk menutupi auratnya. Ini orang dibuka semuanya. Sampai seperti itu. Di sini dicontohkan bagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Enggak ada kerajaan di muka bumi ini yang dapat menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman. Sampai ke hari kiamat, enggak ada. Tapi tak kalah Allah memberikan itu kepada Nabi Sulaiman. Allah memberikan arahan. Apa kata Allah? I'malu ala syukur. Beramalah kalian wahai keluarga sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa min Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Maka sekali lagi, tatkala kita bicara akidah, ...akidah ini menjaga kemakmuran negeri. Sekarang lagi ribut nih... ...tentang proyek pendidikan Indonesia... ...yang ternyata agama di situ... ...fraksa agama dihilangkan di sana. Semoga Allah memberikan hidayah kepada... ...mereka mungkin... ...ya, yang memang enggak punya akidah. Apakah ada di Indonesia ini orang-orang yang tidak beragama? Semua beragama... Walaupun kita tahu inna dina indallahi islam. Agama yang benar di sisi Allah cuma islam. Tapi sekali lagi. Kalau engkau berakidah salah. Maka yang ada yang terjadi kerusakan. Oh, manusia ini kan punya perasaan Ustadz. Manusia ini kan dikasih akal Pak Ustadz. Sehingga tanpa bimbingan akidah yang benar, tanpa wahyu ilahi, insya Allah bisa jalan hidup. Bisa engkau hidup bisa. Tanpa bimbingan wahyu engkau bisa hidup. Tapi seperti binatang. Seperti binatang. Subhanallah, alhamdulillah manusia punya akal sehat. Kenapa ada istilah kumpul kebu? Kumpul kebu. Istilah ini keluar karena manusia masih punya akal sehat tadi. Ini orang gak nikah, punya anak. Gak malu berzina, nggak malu. Ya pantaslah kerbau. Pernah ngeliat kerbau malu ketika menghubungi pasangannya di depan orang banyak? Nggak ada. Sampai punya anak, nggak malu dia. Kenapa? Kerbau dia. Jadi ketahuilah Allah sudah pastikan bahwa akan turun petunjuk kepada kalian yang mengikuti petunjukku fala yadhillu di yashqa. Dia enggak akan tersesat dan enggak akan celaka. Hidupnya bahagia. Quran ini diturunkan kata Allah ma anzalna Kami tidak menurunkan Al-Quran ini agar engkau sengsara. Enggak. Kadangkala aturan yang dibuat banyak oleh manusia menyengsarakan. Undang-undang yang dimusyawarahkan, dibikin berbulan-bulan, menyengsarakan. Ya. Kenapa? Karena manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi Al-Quran, gak ada yang menyengsarakan. Al-Quran ini rahmat, hidayah, petunjuk untuk semuanya. Barakallahu fikum. Taib, apa saja yang menyebabkan terjadi penyimpangan dalam akidah sekarang? Ini akan menjadi pembahasan kita saat ini. Nah, Sebab penyimpangan dari akidah yang benar yang harus kita ketahui ialah satu kebodohan terhadap akidah yang benar karena enggan mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya. Akibatnya, tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah yang benar dan juga tidak mengetahui apa yang menyelisihinya maka mereka pun meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Hal ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, "Innama tumqadu urul Islam urwatan idza nasa'a fil Islam man ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu tatkala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan. Fikum. Nah, sebab pertama itu, kebodohan. Dan memang, kalau kita bicara kebodohan, kebodohan ini sebab petaka segala sesuatu. Orang kalau bodoh, racun dia minum. Orang kalau bodoh, dia akan meracun sungai kali diracun sama dia itu karena kebodohan. Mungkin dia berpikir, ya Ana dapat ikan lah beberapa banyak. Tapi karena kebodohan dia, dia bunuh ikan-ikan yang kecil-kecil. Itu penyebabnya kebodohan. Orang yang narkoba karena kebodohan. Orang yang korupsi karena bodoh. Orang yang menyembah patung, batu, kayu karena bodoh. Nah, Berbahaya sekali. Kebodohan ini, penyebab kebodohan kepada akidah ini disebutkan. Jadi, kebodohan ini sebab penyimpangan dalam akidah. Terus, kenapa kok kebodohan merajalela? Cobalah antum tanya kepada kawan-kawan di kantor, tanyakan kepada dia, "Ini bikin sosial eksperimen lagi, gitu di kantor tentang rukun iman." Tanya, sebutkan rukun iman. Lalu tanya, apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat? Apa sih beriman kepada malaikat? Itu? Siapa malaikat itu? Beriman kepada takdir baik dan buruk, karena banyak orang yang pernah belajar, pernah belajar dulu ketika SD ada pelajaran agama masih benar tuh akidahnya orang. Gimana nanti kalau pelajaran agama ini hilang? Jadi ada usaha yang pertama mungkin ada kemalasan dari kita yang membuat kita nggak mau belajar. Yang kedua ada usaha membodohi umat dengan menghilangkan konten-konten yang berurusan dengan akidah. Dengan alasan oh nanti akan menimbulkan intoleransi. Sekali lagi buat teman-teman, buat saudara-saudara yang mungkin Islam fobia yang mungkin beranggapan orang muslim yang belajar akidah yang benar itu akan bersikap intoleran. Dia akan melakukan teror. Tolong baca sejarah. Bagaimana sebenarnya Islam ini yang sudah berumur seratus atau oh, seribu empat ratus empat puluh. Salih Fauzan menyebutkan di sini. Bahwa penyebab kebodohan dari akidah yang benar ini. Gak mau belajar, gak mau ngajarkan. Jadi, yang siswa gak belajar, yang guru lembaga pendidikan yang nanti akan lanjut menjadi kementerian pendidikan, gak mau ngajarin. Ada apa sebenarnya? Maka tumbuhlah nanti generasi yang mungkin sekarang kita udah melihat ya banyak generasi yang yang nggak tahu dengan aqidah Bahkan kalau kita melihat yang hak dianggap batil, yang batil dianggap benar. Kalau antum melihat situs-situs atau aplikasi-aplikasi berita, itu selalu ada cerita zodiak di sana. Percaya sama percaya sama bintang-bintang. Yang baca muslim, yang nulis muslim yang bekerja di situ setelah muslim. Maka hibatifillah belajar. Kalau kita udah tahu sebabnya itu kebodohan, jangan mau jadi orang bodoh. Alhamdulillah di Indonesia itu ada upaya memerangi buta huruf. Dan anak rasa pemerintah kita cukup berhasil. Setelah engkau tidak buta huruf, apa yang pertama engkau baca? Al-Quranul Karim. Karena ayat yang pertama turun kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam apa? Iqra. Iqra. Baca. Islam ini agama yang memerangi kebodohan. Sehingga wahyu yang pertama turun itu Iqra. Bismi rabbika Khalaqal insana min alaq Iqra Suruh baca lagi Warabbukal akrab Alladhi allama bil Allah yang mengajarkan Dengan pena Allamal al insana malam ya Allah. Mengajarkan kepada manusia Apa yang dia tidak ketahui Kita diajari nama Allah Tapi kok gak mau belajar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Bagaimana dia Mengkhawatirkan tali simpul Islam ini akan pudar, akan terlepas satu persatu karena orang nggak tahu dengan kebodohan dia dulunya. Dia anggap semuanya benar. Warisan dan budaya, tradisi yang ada dianggap oh semuanya boleh. Terus kalau semuanya dianggap boleh, kenapa Allah turunkan Al-Qur'anul Al Karim kepada Nabi Muhammad SAW? Barakallahu fikum. Taib. Yang kedua. Yang kedua, fanatik pada tradisi yang diwarisi dari bapak dan nenek moyang meskipun hal itu batil dan meninggalkan apa yang menyalahinya sekalipun hal itu benar. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Wa idza qila lahum anzalallahu qalu bal قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk surat al-baqarah ayat 170 barakallahu fikum kalau sudah kebodohan bercampur dengan fanatik terhadap tradisi dan budaya yang diwarisi oleh nenek moyang selesai sudah udah nggak belajar fanatik lagi makanya masyarakat jahiliyah itu disebut jahiliyah yang penuh dengan kebodohan dan mereka fanatik kepada nenek moyang mereka kepada tradisi dan budaya yang bertentangan dengan agama dikasih tahu nggak mau pamannya Nabi SAW. Abu Talib ketika hendak meninggal dunia. Rasulullah SAW datang mengatakan kepada pamannya. Qul ya am, la ilaha illallah. Wahai paman katakan la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan jadikan hujjah. Di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Apa kata Abu Jahal di situ. Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, atarghabu al-millati Abdul Apakah engkau benci? Tidak suka dengan agama bapakmu sendiri. Hanya itu saja. Tidak ada dalil, tidak ada argumentasi yang ada fanatik. Ditumbuhkan fanatisme itu. Maka Allah menyebutkan di sini ketika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah ikuti yang diturunkan oleh Allah. Apa kata mereka? Enggak. Kita mengikuti warisan nenek moyang kita. Walaupun nenek moyang mereka enggak tahu apa-apa, yang penting tradisi itu diikut, dilestarikan, maka, setiap Muslim, ketika engkau ada sebuah tradisi, sebuah budaya yang dikatakan ini kearifan lokal, pastikan dahulu apakah itu memang arif dalam pandangan syariat kita atau tidak, karena kalau arif menurut Fulan, belum tentu arif menurut Allah. Baik, yang ketiga, yang ketiga, taklid buta dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki kebenarannya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lainnya. Mereka bertaklid kepada para imam sesat sebelum mereka, sehingga mereka juga sesat dan jauh dari akidah yang benar. Nam um, jamaah taklid dalam urusan akidah ini berat. Kalau yang diikuti benar, insya Allah benar. Tapi yang jadi masalah, dia nggak punya ilmu, dia nggak tahu fulan ini benar apa enggak. Dia punya fanatisme. Kemudian dia mengikuti secara buta. Apa kata ustadznya pokok? Ustadznya benar, insya Allah benar. Tapi kalau nggak benar, munculnya kelompok-kelompok khawarij yang mereka dia membunuh para sahabat Nabi. Mereka membunuh Ali bin Abi Talib. Membunuh Uthman bin Affan. Gara-gara taklid ikut apa kata gurunya. Munculnya kelompok-kelompok syiah. Dicontohkan di sini ada Mu'tazila, ada Jahamiyah. Gara-gara taklid. Kalau mau mengikuti itu, tolong ketahui sumbernya. Bukankah kita tadi sudah membahas bahwa sumber akidah itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan katanya. Bukan dari dulu kayak gini, nggak kayak gitu. Maka usahakan kita ya di masa yang penuh keterbukaan ini lebih arif lagi dalam mengikuti orang yang kita yang kita agungkan, umpamanya, karena nggak ada orang alim yang kata kita ikutin bisa menanggung dosa kita. Udah, engkau kalau ikut aku nanti, ketika disirot. aku akan selamatkan. Ini orang udah nggak bener. Emangnya dia selamat? Belum tentu dia selamat. Pokoknya, kalau ikut Fulan, semuanya masuk surga. Ingat, yang masuk surga itu yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun min wa yurad. Kata Imam Malik semua orang itu pendapatnya bisa diterima dan boleh ditolak. Semua orang. Mau doktor, mau profesor, mau kiai, mau ustadz, mau tuan guru. Semua pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak illa sahib qabr. Kata Imam Malik kecuali yang kuburannya di sini. Beliau menunjuk kepada kuburan Nabi alaihi salatu Nabi semuanya diterima. Tapi kalau manusia masih boleh diterima, masih boleh ditolak. Maka jangan sampai kita taklid buta kepada guru kita, kepada ustadz kita sehingga akidah udah apa katanya guru enggak. Akidah itu apa kata Allah dan kata Rasulullah SAW. Sehingga tatkala kita meyakini sesuatu berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Yang keempat, berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Yaitu meyakini bahwa mereka mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudorotan. Demikian pula menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah dan makhluknya sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah. Mereka bertakor pada kuburan para wali dengan hewan kurban, nazar, doa, istighotsah, dan meminta pertolongan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang soleh ketika mereka berkata, la Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Ya'ud, dan Nasr. Surat An-Nuh ayat 23. Demikianlah yang terjadi pada pada penyembah-penyembah kuburan di berbagai negeri sekarang ini. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Meyakini adanya wali min awliya illah. Allahu waliul ladhina amanu. Yukhrijuhum minal zulumati ilan. Nur. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ada waliullah. Tapi jangan sampai kita berlebihan menyikapi para waliullah. Para waliullah itu manusia biasa. Sehingga kita tahu tatkala dia mati siapa yang memandikan? Keluarganya yang memandikan. Siapa yang menggotong jenazahnya? Keluarganya yang bawa. Siapa yang mensolatinya? Kita mensolatinya. Siapa yang menguburkannya? Kita yang menguburkan. Walaupun dia kekasih Allah, tetap dia manusia biasa yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Jangan diangkat derajatnya di atas derajat dia, sehingga Syekh memberikan contoh di sini: ada orang yang bernazar di kuburannya wali, menyembelih di sana, meminta pertolongan kepada wali. Wali itu didoakan, kita yang mendoakan wali Allah. Kalau sudah mati, kita yang mendoakan. Tapi ketika dia hidup, dia doakan kita nggak apa-apa. Kan boleh kita datang ke wali Allah. Minta didoakan. Tapi ketika dia mati, kita yang mendoakan. Bagaimana sikap para sahabat Nabi? Bagaimana sikap para tabi'in? Ketika sahabat-sahabat Nabi itu meninggal dunia. Ketika Abu Bakar meninggal dunia. Umar meninggal dunia. Uthman meninggal dunia. Ali meninggal dunia. Apa yang mereka lakukan di kuburannya Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali Mereka mengangkat tangan berdoa mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma thabithu bil qawli thabit Fil hayati dunya wa fil akhirah Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani Itu doa yang dibaca oleh orang yang mengantarkan para sahabat Nabi yang mengantarkan para waliullah yang mati kita baca doa, kok setelah dikubur kita minta sama dia. Ini menjadi penyebab penyimpangan dalam akidah. Sekali lagi, kita mencintai para wali Allah dengan cara mendoakan mereka, dengan cara berbuat baik kepada keluarga mereka, dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran yang benar yang mereka telah sampaikan. Itu sikap kita. Bukan dengan berdoa kepada yang mati. Bukan. Terus doa, ya minta sama Allah. Allah nyuruh kita minta. Maka ini menjadi penyebab ya kadang kalau ada kuburan-kuburan yang dibikin kubah di atasnya ya oleh sebagian orang kemudian ada yang tawaf di sana ada yang makan tanah kuburan itu. Ada yang membawa tanah kuburan itu. Dijadikan jimat supaya laris dagangannya ini itu. Kenapa? Karena kuburannya wali. Iya. Kuburan wali. Kalau benar dia wali, engkau doakan dia. Dan ajaran-ajaran dia yang sesuai dengan Quran Sunnah, jalankan. Itu pertanda engkau cinta sama wali Allah. Tapi kalau sekedar membangun kuburannya, padahal kita tahu Wali Allah yang benar nggak mau kuburannya dibangun, nggak mau dipakai marmer, enggak. Barakalafik dan ini sudah pernah terjadi di masa yang Nabi Nuh as, di mana para penyembah- penyembah berhala itu sejatinya berhala berhala yang disembah itu ternyata gambaran untuk orang-orang soleh. Jadi patung-patung itu yang disembah sama mereka itu dulunya adalah kuburannya orang-orang soleh dalam rangka mengingat mereka dulu belum ada foto ya dalam rangka mengingat mereka dibangun tuh patung di kuburan mereka tidak disembah sekedar bentuk cinta kata mereka untuk mengingat soalnya kata mereka kalau kita lagi males ibadah melihat patung itu punya orang ahli ibadah nih jadi semangat lagi beribadah awalnya seperti itu ketika ilmu itu hilang datang lagi nih proses tahapan selanjutnya orang menjadi tersesat dikatakan itu patung-patung itu digunakan sebagai perantara untuk minta sama Allah kalau mereka ya sedang pacak le nggak ada hujan turun mereka minta lewat patung-patung itu barakallahu fikum Anda rasa kita mungkin cukupkan di sini mau dilanjutkan atau mau masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Terserah, Ustaz. Ini masih Gimana? Panjang, Ustaz. Masih ada tiga nomor lagi, Ustaz. Siap. Nomor. Kita lanjutkan aja. Nah, nah uh, yang kelima, lalai terhadap perenungan ayat-ayat kauniyah yang terhampar di jagat raya ini dan ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat dengan Al-Qur'an. Di samping itu terbuai juga dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan sehingga mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata. Maka mereka pun mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Hal ini sebagaimana kesombongan korun yang mengatakan Ola innama uti tuhu ala ilmin indi Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas ayat 78. Barakallahu ba fikum. Ahibati fillah. Nah, berkaitan dengan sebab yang kelima ini, kita tuh kurang merenungi ayat-ayat kaunia, ciptaan Allah. Dan kurang merenungi mentadaburi Al-Quranul Karim. Padahal dua hal ini menjadi sumber keimanan sebenarnya. Kalau ayat-ayat kaunia, di mana di masa sekarang ini mungkin orang, kalau ya, kamera ini begitu canggihnya, internet begitu hebatnya, handphone bisa video call ya, manusia itu kadang-kala terpana dengan ciptaan hasil kerja manusia yang merupakan sebenarnya ciptaan Allah juga. Pernahkah kita merenungkan semut? Pernahkah kita merenungkan burung, ikan yang jauh lebih canggih dari semua yang pernah dibuat oleh manusia? Sehingga kalau manusia semua bersatu padu untuk bikin semut, mereka nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa mereka melakukan itu. Cuma kita memang kurang mentadaburi kita lebih ya lebih ter terpana atau takjub dengan hasil karya manusia sehingga disebutkan dicontohkan seperti korun yang mengatakan indama ma'uti tuh ada ilmin indi ini karena ilmu yang aku miliki karena aku karena aku banyak yang seperti itu oh ini hasil karya fulan karya fulan kemana Allah azza wajal yang memberikan tangan kepadamu yang memberikan akal kepadamu, yang memberikan kedua mata kepadamu, sehingga engkau bisa menciptakan mobil listrik, sehingga engkau bisa menciptakan itu. Namanya handphone. Manusia itu lupa dengan semua fasilitas yang Allah berikan, yang seharusnya yang diingat itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, enggak ada. Oh, Fulan, orang hebat, menemukan sebuah... Bukankah yang lebih hebat yang memberikan akal kepada fulan itu? Barakallahu fikum Nah saya akan lanjutkan. Langsung nomor 6 Ustaz atau dilanjut? Yang, yang nomor 6 tapi masuk ke yang surat As-Saffat ayat 96. Allah berfirman? Surat As-Saffat ya Ustaz. Iya, yang halaman 26. Naam. Iya. Allah berfirman langsung dibaca saja Ustaz ya. uh, ininya dibaca nah. wallahu khalaqakum Bismillahirrahmanirrahim wallahu khalaqakum wama ta'malun ta amalun. padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu surat as-saffat ayat 96 6 nah, lanjut Awalan Awalam, awalam yang dulu fi malaku tis samawati wal tiwal arul dewa ma kola kau wa dan apakah mereka itu memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah Bang surat Rakyat al ayat 185 ini yang terjadi sama kebanyakan manusia sampai ada seorang ustaz yang menceritakan banyak dokter-dokter ahli bedah yang keilmuannya begitu detailnya tentang membedah saraf itu ateis Nggak percaya sama Allah. Karena mereka tidak pernah mau merenungkan. Engkau nggak lihat nih. Siapa yang menciptakan bisa seperti ini? Wallah jamaah. Kita itu harus sering-sering merenungkan. Apa yang Allah firmankan. Dan apa yang Allah ciptakan. Supaya kita tidak menyimpang. Dan banyak ciptaan oleh Allah suruh kita melihat kepada mentari. Melihat kepada bintang, rembulan. Orang berpikir bagaimana menuju ke mentari. Bukan ke mentari ke bulan, bagaimana mereka bisa berada di Mars? Bagaimana mereka bisa ber, bisa berada di puncak Himalaya, di puncak Everest? Tapi pernahkah mereka berpikir, ya Allah, betapa indahnya ciptaan Allah Azza wa Sehingga keimanan mereka bertambah. Jadi ini menjadi penyebab bagi orang-orang yang suka rekreasi bersama keluarganya tolong anak-anak itu diajari. Coba lihat ya Allah pohon ini Masya Allah. Ini bisa buah nih. Lihat buah-buahannya ini. Ketika di rumah makan mangga. Sampaikan kepada anak-anak. Lihat nih mangganya kok bisa macem-macem ya. Ini rasanya ada yang manis. Ini yang kecut. Padahal disiram dengan satu air. Cica yang ada di rumah kadang kala Sampaikan kepada anak. Nah engkau lihat cica itu. Cica itu gak bisa terbang. Yang dia makan itu bisa terbang, supaya mereka tahu Allah yang kasih rezeki kepada dia. Cicak itu gak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak pernah mondok, tapi ada rizkinya: siapa yang kasih rezeki, Allah jalla, jalla Tapi yang keenam, yang keenam kosongnya mayoritas rumah tangga sekarang ini dari pengarahan yang benar menurut Islam, padahal Rasulullah SAW telah bersabda kulu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjasani yumajjisanihi itu... oh nah no, Ustaz aw yumajjisanihi setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi hadis riwayat Al-Bukhari jadi orang tua mempunyai penanaman besar dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Ini menjadi sebab keenam ya. Rumah tangga. Memang kebanyakan orang membangun rumah tangga itu dengan tujuan dia menyalurkan nafsu punya anak sekedar itu. Lupa bahwasanya rumah tangga ini dibangun untuk memakmurkan bumi ini. Untuk melanjutkan tugas para nabi. Mengajak manusia mengabdi kepada Allah Azza Tapi kebanyakan orang tua apalagi di masa sekarang ini hanya menjadi mesin pencari uang. Bahkan sejak menikah pun dia tidak peduli mendapatkan pasangan yang akan mengajarkan tauhid kepada anak. Rasul s.a.w. menjelaskan semua bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Kok bisa dia berubah? Karena orang tuanya nggak jagain. Bisa jadi orang tuanya yang merusak atau orang tua yang tidak menyelamatkan nih fitrahnya dia. Karena sibuk cari duit. Cari dunia. Jadi seperti mesin mencari uang aja orang tua. Maka hendaklah kita sadar jamah. yang sudah berumah tangga, yang belum berumah tangga. Tatkala engkau hendak memilih pasangan hidup, ingat pasangan hidup yang dapat menjaga akidah anak-anak. Bukan pasangan hidup yang bisa memperbaiki kualitas, ya memperbaiki keturunan dari sisi wajah dan rupanya. Tapi menyelamatkan agama dia dan akidahnya. Barakallahu fikum. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh, enggaknya media pendidikan dan informasi di sebagian besar dunia Islam menunaikan tugasnya. Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam, bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Secara umum media informasi baik media cetak maupun elektronik berubah menjadi sarana penghancur dan perusak atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata. Media tersebut tidak tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan akhlak, menanamkan akidah yang benar, serta melawan aliran-aliran sesat. Dari sini muncullah generasi tanpa senjata yang tak berdaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap persenjataannya. Barakallahu fiikum, ahibati Ya Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala, salah seorang ulama yang benar-benar memahami kondisi yang sedang terjadi. Televisi yang ada. TikTok, Instagram, YouTube apa sih isinya? Apa isinya? Orang yang download TikTok. Apa yang dia lihat? Berapa persen yang bermanfaat dan berapa persen yang menghancurkan dan tidak berguna. Kalau kita melihat acara televisi. Ambil satu channel lah. Coba dicek. Dari pagi sampai malam. Berapa jam dia mengajarkan akhlak mulia. Mengajarkan akidah yang benar, memberikan pengarahan kepada hal yang positif. Berapa jam sisanya isinya kekufuran, kemaksiatan yang dibungkus dengan hiburan? Orang nonton film satu jam setengah, dapat apa? Nanti film lagi, nanti ada hiburan lagi, ada nyanyi-nyanyi ada lawak, ada ini, ada berita. Bukankah media ini seharusnya menjadi media yang membangun bangsa dan negeri? Kalau bisa tuh orang nggak sekolah nonton TV, jadi orang cerdas, nggak sekolah. Kita bisa buktikan sekarang bahwa bangku sekolahan tidak terlalu penting. Terus apa yang penting? Yang penting informasi yang sampai kepada anak-anak. Tontonan yang ditonton oleh anak-anak. Lingkungan yang dibentuk. Karena ternyata dengan pandemi ini kita bisa sekolah online. Nggak ke sekolahan. Ini udah setahun sekolahan yang ada di tempat anak ini udah tutup. Udah selesai sekolahannya. Gedung itu tidak terlalu penting lagi. Berarti yang penting informasi yang disampaikan. Maka kita berharap media-media yang ada ini menjadi corong yang membangun negeri kita ini. Bagaimana bangsa Indonesia, anak Indonesia yang berumur 18 tahun, dia itu punya keterampilan dari menonton. Dia punya akidah yang kuat dari menonton. Dia punya skill, tadi keterampilan mungkin dia punya karakter yang bagus dari menonton saja. Bukankah yang namanya media ini dibawai oleh pemerintah? Iya. Cuma memang banyak media swasta Ustaz. Kalau media-media pemerintah kadangkala ya formalitas aja. Orang mungkin nonton TVRI sangat jarang sekali. Dengarkan RRI jarang sekali. Tapi kita perlu memaksimalkan. Sekali lagi siapa saja yang peduli dengan kebangkitan bangsa Indonesia. Peduli dengan kemakmuran dan kesolehan generasi masa depan ini. Tolong medianya dibenerin. Bagaimana anak itu nonton televisi, nonton TikTok, nonton IG, nonton YouTube. Mungkin dia nggak di bangku sekolahan, dia nggak di sekolah, dia di rumah aja, tapi dia jadi orang yang pintar dan bermanfaat. Barakallahu fiikum cara-cara menanggulangi penyimpangan akidah ini cara-cara um, menanggulangi cara-cara menanggulangi penyimpangan akidah cara-cara menanggulangi penyimpangan di atas ...teringkas dalam poin-poin berikut ini satu kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulullah saw untuk mengambil akidah yang benar sebagaimana para salafus soleh mengambil akidah mereka dari keduanya tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya. Demikian pula dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal subhat-subhat mereka untuk dibantah dan diwaspadai. Sebab siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Nah, ini cara yang pertama tentu saja. Sesuai dengan sebabnya tadi, maka kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul SAW. Sebagaimana para sahabat dulu mengambil akidahnya dari sono, kita ini nggak repot. Sebenarnya solusinya itu mudah sekali, udah ada nih Quran, nih sunnah, nih para sahabat yang memahami dulu. Ya, tugas kita ikutin. Kalau mau berinovasi, urusan dunia urusan akidah udah ngikutin aja. Insya Allah selamat. Tahap yang kedua. Yang kedua, memberikan perhatian pada pengajaran akidah yang benar, yaitu akidah salafus soleh di berbagai jenjang pendidikan. Demikian juga memberikan jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. Barakallahu bukankah menjadi moto negeri kita menciptakan manusia yang ber apa, ipek, ya, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dan intak iman dan ketakwaan kalau itu tujuan kita tolong porsi pelajaran akidah ini diperbanyak namun ternyata kita ini kadang-kala membohongin diri kita sendiri bagaimana kita hendak mencapai intak sedangkan agama cuma dua jam Cuma tiga jam. Apa gunanya orang berilmu memiliki teknologi yang canggih kalau akidahnya nggak benar? Kehidupan mereka akan seperti binatang. Allah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan sudah terbukti sepanjang sejarah. Bagaimana orang-orang pinter yang memiliki teknologi. Yang akhirnya menghancurkan negeri yang lain. Dijajah negeri-negeri itu. Gara-gara teknologi, nggak punya akidah yang benar. Maka Syekh mengatakan solusinya, ini ini solusi bersama jemaah Ketika saya menyampaikan hal ini, maka ini perlu menjadi perhatian pemerintah, pengelola lembaga pendidikan ya. Baik itu swasta, baik itu yang negeri tadi. Mereka harus mulai memikir, memikirkan ketika meletakkan yang namanya kurikulum. Ini kalau kita ingin kemajuan negeri kita menjadi negeri yang bermanusiawi. Tapi kalau enggak, ya kesian generasi masa depan. Anak-anak yang narkoba, yang pergaulan bebas. Ini masalah masalah akidah. Kata Nabi Muhammad SAW, Tidaklah seorang berzina ketika dia melakukan perzinaan dalam kondisi dia beriman. Akidahnya itu hilang ketika itu. Yang mencuri, yang korupsi, juga sedang hilang tuh akidahnya ketika dia melakukan korupsi tadi. Maka solusi dari Syekh ini semoga jadi pertimbangan buat kita semuanya. Dari sisi jam waktunya dan pelajaran-pelajaran juga. kadang anak-anak itu belajar entah berapa jam. Sehari mungkin ada 5 jam, 6 jam, 7 jam. 7 mata jam pelajaran tadi ya selama sepekan berapa persen yang ada konten akidah. Nah yang ketiga. Yang ketiga menetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran dan menjauhi kitab-kitab kelompok penyeleweng seperti sufi, ahli bid'ah, jahmiyah, mutazilah, asyariyah, maturidiyah dan sebagainya kecuali sebagai wawasan untuk dibantah kebatilannya dan diwaspadai isinya. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi perlu kembali kepada kitab-kitab salafus soleh. Al-Quran, sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Berusaha untuk menghindar dari pemahaman-pemahaman yang tadi ada kesalahan di mereka. Ada penyimpangan di pemahaman itu. Agar orang itu ya udah murnilah akidahnya bagaimana akidahnya. Para sahabat Nabi ketika Quran ini turun dan Nabi menyampaikan sabda-sabdanya. Barakallahu fikum. Nah, yang keempat. Yang keempat menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Fikum. Nah, ini ini pentingnya dakwah. Kalau yang pertama kembali kepada kitabullah, yang kedua perhatian terhadap pelajaran ini di bangku pendidikan ya. Yang ketiga buku-buku yang ditetapkan juga benar. Yang keempat, adanya orang yang menyampaikan. Alhamdulillah sekarang, kalau dulu mungkin dak itu, kalau baca sejarah dakwah Islam ini ya, mereka harus datang ke kampung-kampung, mereka datang ke gunung-gunung, mereka melewatin hutan, dan sampai hari ini tetap ada yang seperti itu, namun Allah telah memberikan kemudahan buat kita. Kita bisa belajar, kita bisa ngaji dengan cara online. Maka bagi pendakwah, bagi para pendakwah dalam memanfaatkan media yang ada, memaksimalkan pemanfaatan hal itu, kalau mungkin engkau membuat video, engkau membuat kajian yang nonton cuma lima orang, mungkin setelah engkau meninggal dunia, akan ada ratusan ribuan orang yang akan menonton dakwahmu nantinya. Yang jelas, kita harus bekerja sama. Nggak mungkin sendirian. wallahu Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya tentang makna tauhid dan macam-macamnya. Nah, tafadhol. Mungkin kita punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Nah. nah Ustaz. Uh, ini ada tiga pertanyaan sekaligus yang mungkin bisa ana rangkum Ustaz karena uh, dasarnya mungkin sama Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi Izin Allah. bertanya, Uh, beliau ini adalah se uh, seorang anak yang sudah mengenal sunnah, bermahan, bermanhat salaf, namun orang tuanya tidak meridhoi uh, jalan anak tersebut. Apakah ini termasuk murka dari orang tua, dan apakah jika dia berbohong uh, diperbolehkan ustadz? Karena jika dia tidak berbohong, orang tuanya itu uh, tidak tenang menghadapi anaknya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, ustadz, ada seorang akhwat juga dia. Uh, orang tuanya melarang dia menggunakan cadar padahal uh, di kampusnya beliau itu banyak fitnah dan lawan jenis memperhatikan uh, beliau ketika berada di kampus. Jadi sepertinya beliau tidak enak jika tiga, tidak menggunakan cadar. Kemudian yang ketiga adalah uh, bakti seorang anak terbesar kepada orang tuanya, apakah termasuk juga ketika kondisi di mana orang tuanya ini uh, uh, akidahnya belum benar dan juga termasuk seperti misalkan membaca Al-Qur'an belum bisa ya Ustadz, apakah ini termasuk dari tanggungan seorang anak untuk mengajari orang tuanya dan apakah nanti anak ini akan dihisap dengan kondisi orang tua yang tersebut Masya Allah Barakallahu fikum Naam ini berkaitan dengan bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ahibati fillah. Tatkala orang tua tidak setuju dengan jalan anak. Sedangkan anaknya ini menjalani apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Maka ketahuilah kebaktian kepada orang tua. Ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua. Itu selama tidak berseberangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Seorang anak yang tidak patuh sama orang tuanya. Dalam perkara yang Allah memerintahkan di sana, orang tua menyuruh meninggalkan, maka anak tidak dikatakan durhaka kepada orang tua. Maka tetaplah berjalan di atas jalan yang benar ini. Sambil bagaimana mencari keriduan orang tua dengan harapan orang tua dapat ilmu, dapat hidayah. Di masa Nabi SAW bagaimana cerita anak-anak yang masuk Islam, yang orang tuanya nggak masuk Islam. Itu diancam sama orang tuanya. Bahkan ada orang tuanya yang mengancam untuk mogok makan. Ada orang tuanya yang memutuskan segala kenikmatan yang diberikan kepada anaknya. Ini anaknya orang kaya, habis itu hidup gelandangan. Itu terjadi dengan para sahabat. Maka nasihat ana buat anak buat anak-anak ini hendaklah belajar lagi. Semakin mendalami tentang akidah mendalami juga tentang akhlak bagaimana bermuamalah dengan orang tua. Apa yang harus Anda lakukan? Dan ketahuilah akidah ini akan berdampak kepada perilakumu. Nabi alaihi wasallam mengatakan akmalul mukminina imanan ahsanul mukhluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya dan paling baik akhlaknya. Sehingga kalau engkau benar belajar akidah yang benar, buktikan dengan akhlak yang mulia. Memang mungkin tadi orang tua nggak setuju, dengan engkau mengikuti jalan ini. Tapi engkau tetap berbakti sama orang tua. Tidak berbohong. Engkau memuliakan orang tuamu. Sering pijit kaki orang tua. Sering uh, ngobrol sama orang tua. Ya. Dengarkan, bantuin orang tua kegiatan-kegiatan di rumah. Pokoknya tunjukkan bahwa engkau semakin berbakti. Orang tua itu sebenarnya sayang. Jadi kalau tadi orang tua nggak ridho, orang tuh takut engkau tersesat. Takut kau ikut aliran-aliran teroris ya. Aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Dengan perlahan-lahan kau sampaikan kepada orang tua. Teb, berkaitan dengan tadi orang tua umpamanya melarang anaknya untuk pakai cadar ya. Alhamdulillah. Kalau orang tua melarang pakai cadar tapi masih memulaikan kau untuk pakai jilbab. Jadi masih, masih bisa lah. Tinggal bagaimana cadarmu sekarang diganti sama masker. Alhamdulillah. ini menjadi Gaya hidup new normal sekarang ya, dimana perempuan-perempuan mereka pakai masker menutupi wajahnya. Tinggal bagaimana kalau memilih masker yang lebih menutupi dirimu. Kemudian tadi ada satu pertanyaan lagi. Nah, Ustadz, eh, ketika seorang anak ini nah? eh, dia sudah belajar mempelajari agama, sudah mulai belajar agama, okay. Siap. Tapi nah. kemudian orang tuanya belum, belum judul, gitu Ustadz. ya. Apakah menjadi tanggung jawab, menjadi tanggung jawab anaknya? Jawab anaknya. Nah, kita itu sesama muslim diperintahkan untuk tawassau sesama muslim tidak ada hubungan kerabat bagaimana kalau ternyata orang tua kita yang jauh dari agama orang tua kita yang melakukan kemungkaran orang tua kita yang nggak paham tentang keutamaan-keutamaan atau amalan-amalan dalam agama kita apa tugas seorang anak tentunya menyampaikan semampu dia Bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan kepada bapaknya, tapi ditolak sama bapaknya. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam menyampaikan kepada pamannya, tapi enggak mau. Tapi usaha tetap dilakukan. Engkau bertanggung jawab, engkau akan ditanya sama Allah. Iya. Kita akan ditanya sama Allah taala. Apa yang sudah engkau lakukan? Kalau sudah maksimal, insya Allah cukup. Tapi kalau belum maksimal, ya akan ada pertanggungjawaban yang harus engkau lakukan di hadapan Allah nantinya. Sehingga doakan orang tua, cari waktu yang tepat untuk menyampaikan. Kalau tadi orang tua mungkin punya penyimpangan-penyimpangan, mungkin ngaji, nggak bisa, ini, itu. Memang jauh dari agama bagaimana sang anak ini mengajak orang tua. Tapi ingat semua itu dimulai dengan engkau belajar dulu, perkuat keimananmu sambil buktikan dalam amal kebajikan. Sehingga orang tua melihat anaknya lebih baik dari mereka. Hada wallahu a'lam. Oh, Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz Tafضlana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan kaum muslimin Amin Saya uh, mohon nasihatnya Ustaz Jika saya baru hijrah Haruskah mempelajari adab dulu Atau akidah dulu Kemudian Uh, nah, ini ada dua pertanyaan dari satu orang. Mungkin tafadoli. yang ini saja. Ustadz, ya, Atau langsung saya langsung. bacakan, Ustadz. Langsung aja, nah, na yang kedua, jika kita mengetahui ada orang yang berbuat kesirikan atau ada seorang dukun dan ilmu, kita masih rendah tentang akidah. Apakah kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Apakah kita boleh beramar ma'ruf nahi mungkar dengan menasihati orang tersebut? Ustaz, masya Allah, barak Nah, alhamdulillah, ini dua pertanyaan yang menunjukkan semangat ya untuk beragama. Semangat untuk beragama. Kita ini kadang kala nggak punya semangat untuk beragama. Punya semangat untuk bernegara. Punya semangat untuk bermasyarakat. Punya semangat untuk mencari dunia. Tapi semangat beragama nggak ada. Tapi penanya ini semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Membimbing untuk terus belajar agama ini. Dan kita semua. Semoga mati kalau pertanyaannya apa yang harus dipelajarin pertama kali ketika orang hijrah? Tentunya akidah. Dan akidah ini nanti akan berdampak kepada akhlak. Kepada adab dan etika. Bukankah Nabi AS yang mengatakan Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah berkata yang baik atau diam. Sumbernya orang itu diam Ngomongnya baik akidah. Ketika dia tahu Allah mengawasinya, Allah akan menghisapnya. Di situ akhirnya muncul perilaku yang berdasarkan akidah dia. Sehingga yang pertama dipelajari adalah akidah. Adab ini ikut. Tapi dalam belajar ilmu kita harus belajar adab. Dalam belajar ilmu itu ada caranya. Kita mau pelajari ilmu akidah. Tapi ada adab tentang belajar ilmu secara umum. Supaya ilmu kita berkah supaya kita nggak salah langkah. Jadi adab itu tetap di, uh, perlu diperhatikan dalam rangka kita belajar ilmu akidah ini. Karena yang jelas yang dipelajari dulu adalah akidah. Makanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus ke Yaman, awal yang dia dakwahkan adalah syahadatain. Itu yang pertama. Nabi alaihissalatussalam di Mekah bertahun-tahun dakwahnya kemana? La ilaha illallah dengan adab-adab yang lain juga disampaikan oleh Nabi Alaihi Salatu Tapi yang jelas awalnya adalah akidah. Terus pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan apakah kalau ilmu kita kurang ya? Kita udah boleh ya beramar ma'ruf dan berani mungkar kepada orang yang salah. Kesalahannya macam-macam tadi mungkin disebutkan masalah ada orang dukun ya. Atau kita ngeliat orang gak sholat. Ketahuilah bahwasanya ada ilmu-ilmu yang semua orang itu tahu. Muslim itu harus tahu. Sehingga tugas kita itu hanya mengingatkan sebenarnya. Dia tahu sholat itu wajib. Kalau tadi dia ini dukun, mungkin dia nggak ngerti. Maka tatkala engkau mau ngobrol sama dukun itu, ada dua kemungkinan. Engkau sudah cukup ilmumu yang berkaitan dengan kemungkaran yang sedang dia lakukan. Sehingga engkau bisa memberikan penjelasan. Alhamdulillah sekarang mudah ya. Mudah sekali orang itu untuk belajar sekarang. Mau ngasih tahu pula anak mau baca dulu ada kitab PDF di mana dia bisa baca. Maka setelah dia dapat ya aku akan sampaikan. Atau kalau dia merasa nggak mampu dia sampaikan kepada orang lain yang mampu. Mas tolong nih mas kayaknya Fulan perlu dikasih nasihat antum kayaknya ilmunya lebih cukup. Yuk anak antar mamanya. Bisa seperti itu. Jadi intinya perlu ada ta'awun ya. Kerjasama kalau memang antum merasa sudah cukup maksudnya udah bisa ngasih tahu ilmunya ana bukan ustadz, iya tapi berkaitan dengan kemungkaran itu ana udah pelajarin ustad sehingga ana bisa memberikan penjelasan tafadhol karena kondisi manusia ini ada manusia yang dia itu semangat beramal tapi nggak tahu ilmu kita kasih tahu insya Allah dia nerima makasih banyak kata dia yang kedua ada orang yang paham ilmu tapi dia males ini perlu dikasih semangat yang awal semangat nggak punya ilmu yang ini punya ilmu tapi nggak semangat Tugas kita menyemangatin dia. Kondisi ketiga ada orang yang bandel, ngeyel, maunya debat. Dia seakan-akan punya dalil. Nah, ini butuh ilmu yang lebih ketika memberitahu orang seperti itu. Hada wallahu alam sahab. Itulah jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ورحمه الله وبركاته